Sebagai salah satu bentuk pengamalan dari hasil kajian, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, MTA Cabang Suruh 1 Perwakilan Kabupaten Semarang menggelar kegiatan bakti sosial donor darah. Donor darah berlangsung pada Sabtu pagi, bertempat di majelis tempat. Donor darah diikuti puluhan peserta, baik dari warga MTA Suruh 1 dan 2, serta masyarakat sekitar. Salah seorang peserta pendonor, Abbas Harhab, berbagi pengalaman saat mendonorkan darahnya untuk yang pertama kalinya. Ia menyampaikan, donor darah merupakan salah satu wujud dari kepedulian terhadap sesama manusia yang membutuhkan. Untuk kesan saya mengikuti donor darah yang pertama kali ini, kesannya ada rasa nervous, tapi juga campur dengan rasa senang. Karena darah saya dapat dimanfaatkan untuk sesama yang membutuhkan. Abbas berharap bagi masyarakat yang ada kesempatan dan mampu mendonorkan darahnya, agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Kontributor Semarang, Jawa Tengah, Sri Hartanto melaporkan.